Nah, kali ini Beli Bayu berada di rumah King of Lolok Mania, the King of Rudal, Beli Molen. Adalah salah satu supplier lolok di Bali. Jadi Beli Bayu akan kunjungi rumahnya. Ayo kita lihat rumahnya. Let's go. Swastiastu, swastiastu. Heh, Beli Molen. Halo Beli. Wah! Kamu punya anak muda? Aku tidak terima kekalahan ini. Aku tidak terima. Akan kukeluarkan kekuatan rahasiaku. Hah? Jangan-jangan rudal raksasa itu lagi. Waduh. Aku akan berubah. Terimalah senjata rahasiaku. Waduh. Gede banget. Rudal macam apa ini? Itu saja kemampuanmu. Aduh. Akan ku serang balik. Terima seranganku. Lah kok enak. Oke, kali ini kita sambut Kontol Man. Weh, lama gak ketemu lagi. Weh, gimana kabarnya? Baik-baik. Ini untuk pembukaan botol dan ada juga mau lihat yang lainnya. Wah, tapi ini joknya aneh kali ya. Iyalah. Seperti nama Anda ya. Julukan saya itu. Iya. Wih, saya bawa juga satu. Yuk, coba kita review apa nih yang unik di rumahnya Beli Kontol Man. Yuk, coba yuk. Pertama ada tempat mata saya gantungan. Tertuju ke sini, guys. Ternyata bisa dijadiin ini ya, tempat gantungan kunci itu ya. Iya. Ini juga bisa gantungan kunci buat biar kuncinya nggak hilang. Oh ini, taruh. Jadi ini dimasukin ke kunci dan dikunci. Dikunci. Ini dikunci untuk gantungan kunci ya. Iya. Oh untuk kunci. Itu juga ada. Wah, kasih ini guys. Pajangannya. Beli Kontol Man punya gini, pajangan ini guys. Ini langka di dunia. Tidak ada pajangan seperti ini di dunia ini. Hanya di rumah Beli Kontol Man kita bisa melihat. Terus Beli, kemana kita lagi ini Beli? Yuk kita lihat dulu tempat. Wih, rumahnya. Rumah istana Beli Kontol Man. Jangan Beli dipenuhi. Sini dulu Beli, sini dulu. Bangun ini hanya jualan kontol aja Beli. Iya, jualan kontol. Beginilah, jangan remehkan pengrajin Bali. Dengan jual kontol-kontolan bisa membuat membangun rumah sebesar ini oleh Beli Kontol Man. Oke, kemana sekarang Beli? Memang tangguh Beli ini. Kita lihat tempat pemakingannya. Wah, tempat pemakingan, tempat packing barang, stuffing. Oke. Jadi Beli Miho bekerja sama dengan Beli Kontol Man dalam supply lolok-lolokan. Bisa kalian lihat. Wih, ini banyak sekali ya Beli. Wih, ini bagus sekali nih. Guys. Wih, ini apa nih Beli? Apa nih? Ini bermotif bunga. Bermotif bunga? Iya. Supaya agak coklat kan. Oh, biar enggak monoton coklat ya. Oh, ada yang warna-warni ya? Iya. Oh, gitu. Kontol kalian berwarna. Kontol kalian berwarna. Lanjutnya, kalian bisa lihat ini tempat packing-nya di sini. Ternyata kita ngambil di sini tadi. Mau lihat gudangnya? Oh, tentu saya mau. Ayo kita ke gudangnya Beli Kontol Man. Oke, kita ke gudangnya Beli Kontol Man. Let's go. Nah, sekarang kita udah sampai di gudang Beli Kontol Man. Wah, ini apa isinya Beli Kontol? Semuanya kontol. Kontol, this is kontol, ini kontol. Wah, dan ini barang mentahnya sebelum dipasang besi dan di sini mentahnya sebelum dirakit jadi opener. Di sini yeah. Kontol, di sana kontol, di mana-mana kontol ya. Yeah. Memang hidup ada penuh kontolan. Yes. Wah, ternyata dia tidak bohong, guys. Memang benar isinya kontol-kontolan di sini semua. Memang kontol tuh orang, guys. Semua isinya kontol. Wah, isinya kontol semua, guys. Memang kontol, men. Memang nomor satu di dunia kontol, men. Puja Dewa Kontol, puja. Sudah, cukup, sudah. Aduh, berdirilah anak muda. Wah, siap-siap. Ayo kita lihat review gudangnya. Wih. Ini apa ini kontol men? Ini untuk pajangan bisa. Oh, pajangan? Ya. Ini kok ada cewek ya? Ya, cewek kan suka kontol.
cuap. Wah, ini juga ada yang motif bakar ya kontolmennya? Iya. Woi, ini proses pembuatnya waktu dibakar ya? Woi. Selain menyediakan pemutar botol, kami juga menyediakan seperti ini. Asbak. Oh, asbak. Seperti ini ya kontolmen? Iya, seperti ini. Asbak. Masih basah dikit ya. Iya. Karena belum kering ini di sini ditaruh rokoknya asbaknya. Tuh guys, nih lihat guys, di sini rokoknya. Ini fungsi asbaknya. Jadi kontolmen semua jenis kontol ada kontol ini dan semua kontol. Kontol. Everywhere is kontol, you know. Sing kena benak ya orang kontol gitu. Bingung nih, Bli. Ini sebenarnya apa ini ya? Ini adalah kontol.